Iya. Pertamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Teman-teman, alhamdulillah aku lagi di UBL sama adik aku Bella sama Bu Dokter Sera. Nah, kita udah lepas masker saat wawancara. Alhamdulillah kita udah menjalankan protokol kesehatannya juga. Terus juga memang ya sudah PCR masing-masing. Ya hasilnya juga kita bisa berinteraksi seperti ini di depan teman-teman dan penonton pasti. Nah, hari ini aku khusus meluangkan waktu nganterin adik aku. Adik aku tuh dari berapa tahun yang lalu sempat ngeluh terus gitu loh, kayak hidung aku ini kak, itu gara-gara dulu usia 15 tahun dia pernah ada jatuh, terus sempat hidungnya ada bermasalah, dioperasi lah, seingat aku di daerah Bandung, kalau nggak sebut di tempat dan dimananya. Terus tiba-tiba saat operasinya itu ada bermasalah atau tiba-tiba cepatnya atau apanya keblos gitu loh, jadi bermasalah lah. Nah, tapi itu menurut kemarin sempat berapa kali konsultasi belum boleh tindakan sampai benar-benar dia sudah 3 tahun mungkin pembentukannya atau apa gitu loh. Ini kan menyangkut permasalahan kesehatan juga ya, di luar tentang hal kecantikan pastinya. Jadi aku luangkan banget adik, ya anterin adik aku buat bisa ke UBL pasnya konsultasi sama Dokter Sera. Ini mungkin kak tadi selama 3 tahun ini ada gejala yang dirasain gak sih? Seperti apa? Ya kayak apa sih namanya, kan aku sih waktu itu kejadian kan di depan gitu ya, jadi kalau di dalam sini sih enggak, cuma jadi bentuknya aja sih. Berarti nggak keras sebenarnya kalau rasa-rasa kayak gitu nggak ada? Kalau ini kali apa di sini nih suka apa ya, kayak dipegang sakit gitu aja di dalam banget sih, nggak di sini nih di balik ini lah kayaknya tinggi gitu ya. Kalau untuk indera penciumannya sendiri masih normal, baik kan? Bisa, belum bisa. Yang suami? Siapa yang lain yang suami? Kalau saya jam siapa? Siapa? Kakak adik kan. Ya biasanya sih nanti kalau ya kita mau merubah bentuk hidung juga ya, baru kita akan pemasangan implan juga. Bisa juga bentukkan ke ujungnya juga ya, yang lebih baik, lebih bagus ya dari awalnya. Untuk prosesnya berapa lama dan after itu mungkin ada apa namanya tantangannya apa aja? Tantangannya sebenarnya untuk satu yang pertama untuk vitamin ya. Vitamin juga ya, kalau vitamin itu sebenarnya buat konsumsi energi juga kan. Itu kenapa? Pada saat tinggal itu perlu tindakannya sih simpel, cuma 1-2 jam. Untuk tindakannya hari ini atau hari ini? Berarti bakal pulih, maksudnya kembali seutuhnya gitu nanti setelah di operasi ini. Pasca tindakan. Iya. Jadi kan ada lepas jahitan juga. Itu berapa lama untuk sampai dari tindakan sampai benar-benar sudah bisa yang pada umumnya? Harusnya sih kalau memang enggak ada masalah biasanya proses pembengkakan terus ada memar dikit tergantung pasien sih biasanya ya. Kalau untuk satu minggu juga sudah oke ya. Tapi kalau untuk habis operasi misalkan satu hari interaksi dia di luar boleh kok. Boleh ya. Dengan masker pastinya. Cuman tetap jaga posisi itu ya, karena kan belum fix di tempatnya, jadi menjaga posisi itu, mimik wajah, ketawa, kita masih yang terlalu lebar. Berarti berarti kalau siap untuk merasakan itu semua? Insya Allah siap. Bella, ada keluhan-keluhan yang dirasa nggak sejauh ini? Iya, aku bilang tadi kayak apa sih di, jadi di balik gini nih kayak agak sakit gitu aja sih, nggak tahu, cuma aku nggak tahu apa, cuma nanti mau dicek sama dokter pasti bedah. Sambil sekalian dicek secara langsung, karena kan posisinya agak ke dalam di sini. Oke. Kalian mau keluar? Iya. Aku juga mau tindakan. Tapi aku lipo di tempat dokter, ya perut sama ini sedikit lah, karena kan ya dengan kesendirian kita juga harus tampil
dengan kesendirian kita ya gitu. Kita juga boleh dong menjaga kita lebih baik, selain fisik tentunya juga akhlak ya, semuanya juga benarkan gitu loh, ya semualah gitu loh. Terus juga aku pengen lebih tampil aja gitu kan, lebih sehat juga, karena kan dengan kita udah lipo atau apapun nanti ya sudah lemak itu akan menjaga pola makan pastinya ya dokter gitu. Jadi biar ya, nanti jadi prasetyo dengan penampilan yang baru biar dapat yang baru. Pasti dong, kalau kita kan nggak boleh juga terlalu berlama-lama dalam kesedihan ya gitu loh. Harus move on gitu loh. Tuhan menciptakan akal buat kita, logika buat kita untuk keluar dari suatu hal kesedihan gitu loh. Kalau kemarin kita udah mengeluarkan banyak air mata untuk sebuah momen, ya itu kan berarti karena betapa berharganya momen itu untuk kita. Tapi kedepannya kan kita juga nggak bisa berhenti, kita harus tetap melaju ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.